suasana kampung wisata Sewu Kembang di sore hari, gerimis sadu. Ini kita berada di Padepokan Klududoyo. Mantau udara nih. Suasana sore hujan. Hujan-hujan. Warung perabot komplit Mbah Somad. Iparapak buatan sendiri, ini dari kayu mawar. Bikinan tangan, kerajinan tangan. Ada cendana, ada kopi, ada teh. Rabot-rabot rumah tangga, payung di Mbah Somad, nyemil-nyemil. Ambil nunggu Mbah Somad, arena gerimis. Laron keluar. Ini suasana di kampung wisata Sewu Kembang di sore hari. Pintu masuk Padepokan Klududoyo. Ini dibikin kayak masuk gua, masih. Suasananya seperti ini.
Ini tanaman tanduk rusa. Monggo ingkang badhe pada tanaman tanduk rusa, silahkan japri-japri atau komen untuk hiasan dinding, hiasan rumah bisa. Ini suasana di Padepokan Belut Budoyo. Tanaman hias banyak.